Sumbangan masyarakat Melayu Islam semasa pandemik menjadi bukti kemajuan dan kejayaan kita sekalian. Betapa kita bersepadu dalam masyarakat majmuk Singapura. Masyarakat Melayu Islam membuat sumbangan yang penuh dalam kejayaan ini. Setiap anda memainkan peranan masing-masing demi kebaikan bersama. Begitu juga rangkaian kukuh badan-badan masyarakat yang komited terhadap kemajuan orang Melayu. Misalnya, Mendaki yang tahun ini menyambut ulang tahun ke-40. Mendaki merupakan antara contoh terbaik dalam memaparkan semangat gotong royong masyarakat. Ini dapat dilihat dalam bilangan individu cemerlang yang menyumbang kembali kepada masyarakat. Mereka turun padang demi membantu yang lain supaya dapat sama-sama berjaya. Saya juga gembira melihat Mendaki secara berterusan menjalankan program-programnya walaupun di tengah-tengah pandemik. Sejak ditubuhkan, Mendaki telah membantu masyarakat Melayu Islam memberi penekanan kepada pendidikan sebagai kunci kemajuan sosioekonomi. Bak kata pepatah, genggam bara api, biar sampai jadi arang. Berkat kesungguhan ini, usaha-usaha Mendaki telah berjaya membuahkan hasil yang ketara. Misalnya, anugerah cemerlang Mendaki yang diberikan kepada siswa sarjana muda dengan kepujian kelas pertama. Sepanjang 10 tahun pertama Mendaki, terdapat hanya segelintir penerima anugerah ini. Tetapi sepanjang dekad yang lalu, jumlah meningkat kepada hampir 500 penerima. Syabas.